Okey. Salam sejahtera. Ni hari nak tunjuk yang itu hari yang fuse tu ya. Termofuse. Yang ni, ini yang lain je lah. Tapi dia lepas sama. Ini yang dekat Strika warp tu. Yang stand je tu kan. Ha, ni. Ni sampel ni yang ini yang okey ni. Saya buka ambil sampel. Nak check simple sajalah, just sambungkan aja thermal fuse ni dekat bateri SmartTech ni. Sambungkan dekat bateri SmartTech ataupun dekat power supply pun boleh, macam siapa yang ada DC supply kan, macam ni pun boleh juga, pasal DC dia power dia selamat sikit, dia tak macam current biasa. Tapi kalau bateri kecil yang biasa lampu tu tak boleh, ada bateri yang macam ni boleh, SmartTech punya. Just sambung saja tengok, kalau benda tu tak putus dia akan menyala. Sebab ada current yang mengalir. Ha, macam ni. Ni current mengalir, tapi kalau kita tengok ni kan memang tak ada. Ha, ini yang saya try dulu. Macam ni saya try dekat bateri ni. Kita try dah tahu dah benda dia rosak. Pasal nak tahu kalau dia okey mesti ada aliran. Ada aliran confirm dia okey. Ha, macam ni yang okey punya ya. So dia tak putus. Ini simple saja. Saya nak check simple sajalah. Ada yang lebih expert lagi ni check. Ini simple saja saya buat, simple saja. Ha, yang ni yang okey nampak. Ini okey. Ni termofuse okey. Macam-macam lah kita boleh gunakan. Mentol boleh. Gunakan voltmeter pun boleh. Apa-apa yang ni lah. Current boleh. Kita boleh tahu dia ada benda yang mengalir. Current yang mengalir. Ni. Simple je lah. Kalau pakai voltmeter ni. Just sambungkan saja current tu. Contoh macam ni. Ini yang okey punya tadi. Pegang sini. Oh, ini merah. So the current ada mengalir. So the benda ni masih okey lah ni. Kalau yang ni. Dia tak menyala. Current tak jalan. Tiada aliran. Kalau kita ambil dari sini ada menyala. Ha ni, kita tak melalui dia. Kalau kita melalui fuse termo ni memang tak menyala. Confirm ni rosak. Benda ni murah je ya, dalam RM2.50-RM3. Tengok kedai lah, ada yang RM4-RM5 lah. Simple je. Kedai elektronik lah. Tak kelang ni banyak. Mana-mana tempat banyak kedai elektronik. Okeylah, itu sajalah. Video simple saja nak check. Mungkin ada yang mengalami masalah macam ni kan. Banyak yang ni dulu. Ni. Yang ni yang iron. Ini yang iron punya. Iron. Tu pun ada problem juga. Tapi bukan problem ni. Problem lain. Nah, saya dapat solvekan dia punya problem tu. Yang iron warp tu kan. Yang stand tu. Okay. Sekian. Terima kasih. Yang sorry. Yang ni untuk primada. Ya, ada yang tahu nanti. Ni untuk yang pressure cooker punya. Thermofuse. Okay.